Halo semua dan kembali lagi di channel Azrael. Dan hari ini gue ditemenin oleh Lemur atau kita panggil Lemur ya biasanya. Dan di sebelah Yui. Kanan gue di sini nih atau kalau dari sini kiri ada Your Contractor. Ini siapa sebenarnya sih? Ini teman gue ya guys. Namanya si Rajay. Kenalin diri Jay. Halo semuanya, gue Rajay the Contractor dan gue memang teman lamanya Alvin sih, teman lama doang. Dan ya kita ketemu nggak tahu di mana ya Alvin ya. Iya kita ketemu di server apa nggak tahu tiba-tiba ketemu. Kenal ya. Pokoknya itu udah 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, gue lupa guys. It's a long time. It's a long time. Udah lama banget ya. Jadi intinya gitu ya guys. Dan dia sekarang banget ternyata. When we realize itu ternyata lama banget. Iya, udah lama banget kan ya. Itu udah lama banget. Dan ya guys, dia baru buat YouTube channel lagi ya guys. Nah, artinya dia udah pernah buat dan dia lagi buat channel baru lagi, ngecoba start over. Berubah pikiran ya. Ya, dan ya kalian jangan lupa subscribe channel dia, link ada di deskripsi nanti. Oke. Oke. Sama subscribe Lemur juga nih kalau mau lihat build nantinya dia. Alright. By the way guys, kalau kalian penasaran itu build siapa nih, buildnya si Lemur ya. Si belum ya, jadi di belakang sana. Dan itu belum jadi guys, itu nanti ya nanti. Anyway, kita di sini hari ini kita mau ini ya guys. Kita yang namanya mau build battle tapi kali ini ya coba-coba modern dikit lah ya. Karena lawan gua tuh yang biasa tuh yang nge-buildnya modern gitu. Jadi gua mau nge-challenge seorang yang jago modern. Kita beda ya, gue jelasin ya, ini kita cuma bisa build di satu kotak kecil ini, satu chunk. Ini satu chunk ya guys, beda. Jadi kita build battle satu chunk dan temanya modern. Oke, 3, 2, 1, let's go build. Beep, beep, beep. Jadi gimana guys? Ini sana guys. You know, kita coba-coba dengan konsep ganjil. Gua tahu guys, gua pasti menang aja ya, sombong. udah enggak usah ini deh. Udah, Azri aja tetap seperti kata orang-orang. Azri aja udah. Lo. Gua enggak bisa modern lo, Mas. Gua on fire nih ini. Aduh. Ampun bang, tolong bang, jangan bang, jangan on fire juga. Dalam membuat third house. Aduh. Kita coba ya guys, dalam satu lot chill ini kita build rumah. Oke guys, jadi sekarang kita bawahnya udah jadi ya. Sekarang kita mau buat jalanannya. Tadi kehancur. Nah, kita buat begini, kan. Kita buat itu dengan cara apa ya, gimana ya? Nah, gini aja. Mungkin kita pakai door, mungkin door. Kita pakai door. Gini guys. Jadi kita di sini isinya orang yang enggak bisa modern sama orang yang baru balik Minecraft ya. kayak 50-50 lah, masih ya, lah. Masih oke lah ya. Masih ada chance lah untuk win. Alah. Oh my god, I'm confused. Alah, itu bagus paling tuh udah pasti bagus banget anjir sumpah. Gajar. Udah nervous tadi nih sumpah. He always like serve some surprise for us, you know. Ekspektasi orang tuh terlalu tinggi sama gua. Apalagi client. Apalagi client dong anjir. Selesaikan dalam waktu tunggu. Oke, sekarang kita harus buat atapnya. Atapnya mungkin kita kayak... Oh, nanti di presentasiin ya. Yes. Yeah, don't worry man. Kayak gini bagus gak ya guys? Aduh, jelek banget. Oh my god. Gua kayak ada ide tapi kayak enggak tahu cara yang ngeksekusiin ini. Modern. Entar aja lah ya. Atap itu nanti aja ya guys. Kita di sini kita buat kayak semacam minimalis. Kita taruh sini, terus kita taruh gini kan. Ya, it's looking good, I think. Semoga gua cocok aja lah. Di sini kita pakai furnace ya, kita buat kitchen. Yes, kitchen. We make some kitchen. Lepor gimana? Udah. Kitchen di sini agak panik. Soang limur panik. Waduh, kayaknya enggak bisa dipercaya. Kok pada aduh gitu semuanya gitu. Yang harus panik tuh gua gitu, yang enggak pernah nge-build modern. Terus kita buat kayak macam-macam aneka-aneka satwa telur. Oke, di sini kita buat semacam kayak meja gitu. Itu terus kita pakai kan kayak semacam pressure plate. Serius, kayaknya gua bakal kalah nih. Kita pakai stir. Enggak lah, lo udah berpengalaman di dunia modern udah lebih lama dari gua anjir. Waduh. Nah, still what? Biasa, guys. Kecil banget ke situ tempatnya. Gua mulai merasa kecil banget. Makannya itu, Pak. Kecil banget anjir. Satu chunk gitu. Oi, oh my god, ini. Sorry. Full edit. Tersabotase. Parah. Sorry. Enggak sengaja. Sorry. Oke, guys, kita di sini buat kayak mesin ininya, guys. Apa namanya? Mur
kalau biasa itu mesin apa, AC cuci. Itu AC air conditioning. Nah, itunya bukan mesin yang di luar ya loh. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Apa ya? Air refrigerator, anjir, kulkas. Itu kulkas aja. Kulkas dia. Apa ya, guys? Ya. Tolong guys. Komen. Komen guys, kita udah otaknya udah rada-rada ya goblok. Jadi nih kita sih temanya kayak modern small house sih, dan iya, ini kayak memang banyak sebenarnya banyak budaya yang apa ya, pecinta rumah-rumah kecil sih iya. Banyak sekarang. Gue juga suka sih rumah kecil. Wow. Like it's actually ya enak ya, kayak cozy gitu, cozy. Cozy ya, cozy. Simple, nggak ribet gitu ya. Iya, kayak enak kayak gitu. Iya, mau bersihin juga nggak terlalu gimana ribet, gitu. Nggak terlalu. Kalau punya mansion kan, aduh, males dah. Bersihin deh. Gitu, Is it good? Is it not? Is it good? I don't know. Please help me. Oh my god, I don't know. Okay guys, jadi ternyata rada aneh kalau gue butuh itu. Soalnya terlalu rame. Jadi nggak jadi dibuat itunya. Dan kita jadi fokus ke sini nih. Kita buat bagian atasnya. Ini itu kayak semacam, nggak tahu sih ya, namanya apa sih ini, kayak kalau alat-alat ini. Oh oke, kita jadi ini kayak semacam mesin guys, semacam mesin gitu ya, kayak ada gensetnya mungkin. I don't know ya, namanya apaan, atau ini satu aja cukup ya. Oh ya, kita lihat dulu ya guys, kita lihat. Iya, lebih bagus satu. Bagian depan sini gua tambahin sih, mungkin ganti kali ya bloknya, jadi ada perbedaan warna dikit, block variationnya jadi ada nggak terlalu polos gitu gua ngeliatinnya. Gua bentar lagi selesai ya guys. Sekarang kita tinggal coba fokusin pada interiornya dulu kali ya. Oh wait, pilar gini oh pretty nice. Oke guys, udah kelar juga kira gua. Wow. We are ready. Udah ready. Oke, okay, kita lihat ya. Ready. Okay. Dari Azri dulu. Oke. Okay. Ini pada ini. Pada depannya yang ini. Ini kayak pipa gitu ya, kayak pipe. Oh iya ya. Ya, ada jalan ini, ada jalan. Ini kayak pipa gitu ya? Iya, pipe-nya itu. Itu jalan terus ini. Tadinya sini mau gue bikin backyard kan, cuman kayak ya nggak ada tempat jadi. Tapi kalau ini ya kalau. Okay, iya. Jadi nih sini lu pada sini. Nah ini jadi ini rumahnya nih, depannya dari sini nih. I know it's not much right. Kelihatan kan? Iya benar. Nah ini sini masuk nih rumahnya. Oke. Jadi ini masuk sini, kiri langsung ada porsi, terus ini ada untuk kitchennya, sini ada bisa bakar, di sini ada wastafelnya dan kawan-kawan. Terus ini gue kayak sengaja, ya gue pakai piston nih, harusnya piston juga sih cuman. Mantap. Ini ke backyardnya kan, ini ke backyardnya tadi. Nah, nih sekarang ke lantai duanya sini. Oh, ini menurut gue cozy sih yang ini. Okay. Holy shit. I like this so much. Nih bro. We forgot. Ini tuh luas banget. Ya. Coba ini apa nih? Tempatnya enak gitu ya. Apa? Enak. Ini kasurnya nih. Kasur meja kecil. Wow. Ya. Ini apa, Azri? Ini asbak nih. Enggak, gelas. Cuman pot deh. Terus ini sebelah TV-nya sini nih. Ini apa, where the magic happened, toilet. Iya. benar. This is where the magic happened. Ini kayak tempat taruh sabun gitu ya ini ya. Ini tempat untuk taruh sabun. Ini bathtub ini showernya. Bukan bathtub, ini shower doang. Shower doang. Terus ini ada tempat untuk taruh baju, handuk mungkin di sini. Waduh. Ya, bisa bentar. Andre, by the way, ini AC ya? Ini AC ini. Ah, bukan sih. Oh, bukan. That light source. Oh, ya. Light source gitu doang sih. Soalnya sih rada enggak masuk akal sih ya kalau sip. AC-nya enggak ada. Soalnya gue lihat di luar tuh kayak ada yang mesin apa? Itu. Oh iya. Ya mesin AC itu. Cuman gue kayak harusnya kan di sini kan, harusnya ada AC, cuman kayak bingung gitu. Kira-kira AC-nya ini dia. Heeh. Bisa sih sana buat kayak gitu tuh jadi AC tuh. Yap. Keren. Wow, oke. Jangan gue baru kepikiran tadi kan. Oke, dah. Itu basically rumah gue begitu aja. Simple kan? Simple. Tapi dua tingkat. Satu hal yang paling gue suka di sini, yang gue paling suka, ini atapnya nih, miring.
Gua tuh enggak kepikiran bikin atap miring. gua mikirnya kalau flat tuh kayak jadi sempit semua aja sih, makanya gua tinggiin, gua miringin, jadi kayak serasa lebar gitu loh. Kalau gua sih ini bagian pipa ini sih. Ini pipanya kayak imersif banget. Iya. Kayak pernah lihat di mana gitu, kayak di Jepang gitu, kayak ada deh bangunan seperti ini. Ya gitu ya guys, ini dia rumah gue ya guys. Maaf kalau rada susah gitu ya ngeliat ini. Wow. Berat. Oke, next siapa? Raji. Waduh. Raji, yuk Raji. Ya next okay. Raji. Sebelah sini, oh silakan. Oke. Okay. Oh, damn. Oke. Okay. Gue sekilas, gue 0,5 detik pas gue jalan kesini, gue kira, wah kok kayak gini doang. Pas gue lihat kesini, greenhouse. Sebentar guys, di sini ada error by the way di luar. Apanya? Sini. Sebenarnya ada ininya. Bentar, di sini sebenarnya motor ya. Ada motor. Itu mesin pemotong rumput itu. Oh mesin pemotong rumput. Gue kira motor loh. Dari ada apa? Guys sebenarnya nggak tahu ya ini kenapa daunnya hilang sendiri nih. Leaf decay-nya kayaknya. Waduh, leaf decay. Oh, leaf decay-nya harus dimatiin tuh. Ah, artinya kayak gitu tadi. Oh, bentar ya. Nanti aku matiin. Oke. Yuk, nah, kita masuk. Yang gua suka dari Raji sih nara deh ini sih daunnya. Ini nih, memakai wall-nya. Iya, benar. Ini pinter banget. Big brain banget. Di sini sorry ya enggak ada keset kayak di rumahnya Azri. Ah, ya. Enggak ada keset sini. Sorry. Enggak apa-apa. Oh, terus ini kayak ini cozy banget ini cozy. Oh, ini kayak ini ya. Apa namanya? Kayak fireplace. Bisa dilihat di sini enggak pakai bahan bakar sama sekali, bisa dibuka langsung ininya. Waduh, magic. Ini mantap nih. Ya ada netherite. Terus ini pakai ada netherite armor. Ya di sini ya ini kamar basic lah, kamar box ya, kamar ya kaca langsung. Terus ini ada apa di sini? Di sini ya toilet biasanya. Toilet. Where the magic happen? Where the magic happen? Apa namanya? Gak ada shower, jadi kalau mau mandi di rumahnya Azri aja bisa tuh. Gak ada shower ya, jebol showernya. Kayaknya tetangga ya gitu. Oke, gue demen banget sama ini nih, yang monitor terus ada lacinya. Ini gue demen. Little details itu bagus lah. Ini ada lacinya. Ya ini ada laci. I like nih. Sama kalau lihat ke atas deh. Iya lampunya. Lampunya cu. Wah lampunya. Bagus ya. Gila. Ini pinter. Dari Aikai ya, bukan Aikia. Aikai. Apa? Sofanya juga Sofa Aikai juga ini semua ini. Oke. Bisa nah, yang paling gue suka sih ini sih, ini nih depannya ini tuh. Kayak depannya dia tuh langsung kayak ramah green gitu banget ya. Kesannya tuh ramah gitu kayak. Iya gitu. Green banget ini sama enak sih kayak enak dilihat sih. Tapi ya kalau oke. Di sini bisa ini tempat tanaman biasa kalau mau apa? Gardening gitu ya. Gardening. Di belakang juga masih ada ini green ya, green space dikit lah di belakang. Ini. Ya, gitu. Kalau kita punya kamar lahan yang lebih besar ya, mungkin kita bisa buat lebih baik lah. Oke. Mantap, keren. Oke, next rumahnya lemur. Okay, let's go. Lewat kanan sini. Dadah. Waduh. Gak masuk dari mana sih dari. Kalau dilihat-lihat sih langsung mewah banget ya rumahnya sini. Tapi mewah. Ada satu hal yang mana nih? Asli mana? Ah? Ada satu hal yang dikorbankan ya? Apa? Ruangan. Nama. Wow. Interior sini, ayo kita masuk dulu. Luarnya sih gila sih. Oke. Luarnya gila sih ini. Pilarnya pakai ini, pakai kaca. Ini masuk ke ruang tamu. Masuk ruang tamu. Ini debet-debetan. Terus saking nge-spend money untuk rumah ini, enggak ada TV di sini ya. Enggak ada TV ya. Enggak ada TV. Jadi dia mahal di bagian luar ya, material luar. Mahal bagian luar. Sini naik langsung. Oh jujur ya gue suka nih konsep kayak gini nih. Wow. Ini tau namanya apa nih? Oh twisting vines. Gue suka konsep ini nih Ji.
kayak lantai 2 tuh literally tuh kamar, kurangan kamar doang. Iya. Kayak kos, bukan kos, apa ruko. Iya kayak ruko gitu jadi. Keren sih. Iya. Dia sultan ya, ada bathtubnya segala. Bathtub. Tapi enggak ada shower. Lupa masukin shower. Ya, sedih banget. At least ada bathtub lah. Jangan, gue suka sih ini. Enak banget sih. Di sini aku pakai sliding door nih. Konsepnya manfaatin ini nih, lighting alami. Jadi kita enggak perlu banyak-banyak kan gini. Tapi ini kalau malam gelap gulita. Iya, gelap. Lo enggak terlalu lampu. Enggak ada lampu. Kayak saya ngecat dikit ya, ngecat dikit. Iya. Ada balkonnya. Nah, tuh. Balkonnya mana nih? Ini balkon nih. Wow. Wow, asik. Iya. Gila ya, ada balkon. Jadi lahan sesempit ini bisa memanfaatin balkon gitu ya. Balkon. Ini kepikiran di detik-detik terakhir. Ya kan atasnya kayak, waduh, ini kosong banget nih, kotak doang itu bawahnya. Ya udah deh, balkon aja. Gila, nice. Nah, sekarang kita ini ya. Wow, ini ada pot juga nih di atas nih. Mending kalau apa namanya? Untuk kasih kritik, mending ngomong aja ya biar cepet lah ya. Oke. Karena gua record dah 1 jam aja. Oke, guys, jadi sekarang kita udah lihat ya, kita ada showcase, kita ada ini. Sekarang kita kasih kritik satu dengan yang lain. Oke, mulai dari rumah gua lagi. Oke. Balik lagi nih. Balik lagi, masih pintu keluar ya. Nah, ini. Ini pintunya. Oh, ini. Sekarang udah boleh kali ya. Ini di remove. Oke, ini rumah gua, guys. Silakan dikritik ya. Silakan dikritik. Dari ini lemur aja dulu deh. Oke, dari aku mungkin ini ya. Mana tuh tadi? Di ruangan bagian dalam. Di ruangan where the magic happen ya. Ini kalau bisa nih diluasin lagi nih kalau bisa nih. Walaupun bagian living room-nya mungkin dikorbankan, cuman ini bathroom biar enggak merasa lonely gitu pas buang ya itu. Tapi kan ngeri tapi gitu kan dia kan kos-kosan gitu. Oh iya, kos-kosan. Sama ini sih. Kan ini bathroom sama bathroom kan sejajarnya. Temboknya satu gitu. Menurutku ini bisa di kasih ruangan lagi buat bathroom sama bathroom. Maksudnya? Jadi temboknya yang ini nih. Ini di segini gitu. Nah gitu. Ditebelin. Iya sih. Itu aja sih dari aku. Yang lainnya udah oke, terutama interior bagus. Kalau dari gua sih mungkin untuk lantai 1 memang karena penempatan ininya udah sempat sih. Kayaknya lumayan sempit juga sih bagian apa? Lantai satunya mungkin pemanfaatan ruangan yang di sini bisa ditambah lagi, mungkin ditambah di sini kali. Biar misalnya satu di sini langsung nyatu semua sama dapur kan. Kayaknya butuh space juga deh kayaknya. Iya sih. Nah, bisa. Gua masih bisa tambahin ini sih. Soalnya ini kan masih ini yang bagian ini masih satu ini kan, satu panjang kayak gini kan, satu direct. Mungkin yang bagian ini bisa diganti aja dulu yang. Jadi yang ini enggak terlalu sempit bagian dapur sama kursinya. Oke. Mantap. It looks nice. It looks nice. Sorry. Nike. Oh iya, bagian dia. Ini cerobong asap. Bukan genset sih, kayak hub nggak tahu mesin gitu, lupa gue namanya. Keren sih, belum sempat lihat tadi, anjir. Ini keren, detailnya ini keren. Detailnya keren, wow. Okay. Next, sekarang kita ke rumah Rajai. Oke, giliran gue yang ngekritik ya, sama lemur. Silakan. Oke, lemur dulu. Oke, lemur dulu. Oke, ini kan aku bilang ini bagian depannya ini ramah banget gitu kan. Iya. Nah, mungkin konsep yang begini ini ada fans, ada lift. Ini juga bisa dipakai di samping-sampingnya juga. Oh iya ya. Sama mungkin ini sih bagian atapnya bisa dibikin lebih wow lagi gitu loh. Bener, kayaknya. Mungkin ini dijadiin lantai 2 gitu. Jadi atapnya setengah doang terus ada bagian balkonnya gitu. Ada bagian atasnya gitu. Nah, itu aja sih. Udah, kalau dari gua. Ini nih, satu ini. Apa nih? Ini apa? Gue sih rencananya awalnya mungkin mau buat panjang. Jadi dia itu misalnya penghuninya keluar, ininya bisa diturunin. Ini double protection door gitu. Cuman kan takut gimana gitu. Ini gak boleh ini. Kayaknya aduh gak usah dulu deh. Oke, terus nih,
tambahan itu kayak jadi garasi gitu sih sebenarnya kalau misalnya. Anjir, garasi. Oh iya, satu lagi. Ini. Apa? Ini kan ruangan AC. Ini mesin AC ya gitu. Ada pot. Ini ada ini. Ada pot bunganya. Di mesin AC gitu. Kenapa ya, ini dia? Ya, konsep rumah ini memang benar-benar greenhouse gitulah. Green. Greenhouse benar-benar greenhouse. Oke. Itu pokoknya dimanapun ada ornamen greennya gitulah pokoknya gitu. Terus green. next nene. Next Sara ini uang kredit. Ini lebih ke saran sih. Ini kayak dikasih kayak apa namanya? Ya, semacam ini korden gitu. Oh iya ya, benar. Oke, kalau si korden tuh jadi lebih bagus. Jadi iya ya, benar. Kalau dari luar ya biar luar ramah, dalam dari dalam juga ya, rasanya enak. Aman gitu. Ramah dan aman. Terus udah sih itu dong paling gua. Okay, itu. Dari belakang ini sama atap juga deh. Kayaknya kurang. Ya, mau atap ini paling. Lagi kali ya atapnya kali ya. Heeh. Ya benar-benar. Oke, next. Rumah lemur. Oke, rumah gua sekarang. Silakan Azri aja dulu. Oke, menurut gua terlalu banyak bangunan-bangunan blok-blok yang enggak kepake ya di sini. Kayak terlalu banyak gitu, terlalu too much untuk gua ya. Enggak tahu kenapa kayak jadi terlalu banyak gitu. Nih, ya, kayak terlalu banyak gitu. Lebay. Iya, kayak lebay gitu, terlalu keluar-keluar terus ini kayak masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini kayak pusing gitu. Ya tadi. Kayak ya kayak gitulah. Terus juga bagian ini ruang tamunya di sini langsung nabrak meja nih. Ya, nabrak meja. Kalau saran gua mending dihilangin aja sih. Iya. Jadi langsung masuk satu gitu. Kayak gitulah jadi kayak menurut gua kelebihan lah. Terus juga bagian sini keren sih. Gue suka. Terus ya bagiannya oke. Kali kamar mandinya doang sih ini yang gue rada apa ya? Kayak kurang apa ya? Something gitu. Kurang cahaya lah ya juga. Kurang cahaya. Iya kayak kurang cahaya. Iya kayak kurang cahaya gitu tuh. Kurang cahaya kali. Something like that gitu. Terus ya udah. Ini paling balkon, kalau gua kasih ya pot lah, pot atau apa gitu. Pot. Setidaknya ada something atau gitu. Tempat objek. Duduk ya. Ya tempat duduk gitu. Oh iya benar-benar. Jadi ya gitulah kayak eksteriornya sih sangat ini ya. Apa namanya sangat kalau bisa bilang gua lupa nama sebutnya. Kayak berlebihan lah apalah. Iya berlebihan. Intinya gitulah. Oke ya ya. Udah, itu doang sih. Kalau dari gue sih ya tetap juga sih ruang tamunya misalnya orang masuk kan. Waduh ini misalnya ada lagi duduk nih, ada orang mau masuk ya harus minggir dulu nih orang. Oh, iya benar-benar. Gitu sih. Terus apa ya? Memang benar sih yang dari Azri juga kayak ada blok yang banyak yang enggak kepake sih. Kayak di bagian sini nih kayaknya nih. Ya itu ya. Iya, bagian situnya tuh. Itu sih. Tapi untuk ini depannya luarnya unik sih ya. Gue lihat. Iya. Ini apa sistem pilar baru pertama kali lihat sih yang pilarnya pakai gelas ini. Oh. Ini. Gua mau kasih tau nih yang gua suka dari satu dan ini cuma luarnya ini yang tangganya. Dia bordernya pakai snow gini. Tuh lihat dah. Cakep aja. Iya, tuh. Apa dengan dia apa tebak ya? Dijarin siapa? Siapa ayo? Kumara. Oke okay, guys, jadi menurut kalian guys, rumah mana yang menurut kalian paling oke, paling bagus ya? Ini rumah minimalis semua sih rata-rata. Kecil. Ya kecil gitu. Oke okay, guys, jadi guys kalian coba voting di komentar ya. Jadi guys, itu aja deh videonya guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini. Channelnya Raji, channelnya si Levemur. Link ada di deskripsi dua-duanya. Bukan link sih, gua tag sih mereka. And ya, okay. Goodbye guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Oh. Oh.